Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni saya nak update sedikit berkenaan dengan market kita, Bursa Malaysia, especially untuk seminggu ke dua minggu yang akan datang. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okay, so saya tak nak bincang panjang sangat ni. Cuma saya nak tengok, saya nak share berkenaan dengan saya punya pandangan peribadi saya berkenaan dengan direction Bursa Malaysia, especially untuk 2-3 minggu yang akan datang lah. Saya rasa penting untuk kita bincang benda ni sebab untuk kita pastikan yang kita tidak terlalu agresif. Okay. Okey, ini adalah chart di Bursa Malaysia. Kita punya indeks utama iaitu FBM KLCI yang menjadi penanda aras kepada market secara keseluruhannya. Kenapa kita perlu analisa kita punya indeks? Sebab indeks dia akan memberi indeks akan memberi satu gambaran secara umum tentang prestasi ataupun direction kita punya market. Sekiranya kita tidak memahami perkara ini, kita mungkin akan syok sendiri dengan kita punya counter-counter kita, dan kita mengabaikan apa yang berlaku di luar sana. So penting untuk kita menganalisa chart indeks, especially FBM KLCI. Dan begitu juga of course kena analisa kita punya sektor-sektor, indeks berkaitan dengan sektor, kerana ia juga boleh memberi satu impact lah kepada kita punya trading lah. Baik, kalau kita tengok FBM KLCI, of course kita akan nampak FBM KLCI berada di fasa bullish lah. Okey, di fasa yang bullish, di mana pergerakan bullish ini telah bermula sejak bulan Julai, Julai, awal Julai 2023, dan dia meneruskan kenaikan sehingga sekarang nilai. Dan kalau kita tengok kita punya chart sekarang ni, FBM KLCI sedang berada di atas garisan moving average, exponential moving average 200 dengan 100 lah. Okay, dan sekarang ini kalau kita perhatikan, kita punya indeks FBM KLCI sedang menguji exponential moving average 50. Kalau kita tengok yang ni 20, yang ni 50, 50. Dan kita tengok FBM KLCI based on record sebelum ni, history repeat itself, kita nampak FBM KLCI respect kepada MR50, iaitu garisan inilah. Okey, garisan ini kita nampak MR50 berjaya tolak ke atas, yang ni 20 berjaya tolak ke atas balik. Dan dekat sini MR50 dah respect kepada MR50, yang mana dia tolak ke atas, yang ni pun sama juga, tolak ke atas balik, dia turun, dia tolak ke atas. So yang ni, yang ni sedikit test lah, ataupun kita nampak dia sedang menguji MR50 sekali lagi, walaupun nampak dah break sedikit MR50 ini. Tetapi saya percaya yang ni MR50 ni akan cuba untuk pertahankan daripada kita punya indeks membuat penurunan di bawah 1600 lah. So sekarang ni, sorry, 1600 sebenarnya. 1600 kita ni dalam 1590. So dia akan cuba tolak ke atas balik. Dan okey, cuma itu kalau kita tengok based on history lah. Cuma kalau kita tengok gambaran secara lebih luas, kita mungkin boleh tengok weekly punya chart. Okey, kalau kita tengok weekly punya chart, kita nampak dengan agak jelas bahawa kita punya indeks ni dah terlalu lama berada dalam fasa bullish. Okey, dan of course kita expect yang market mungkin akan berehat. Mungkin akan berehat.
Yang ini pandangan peribadi saya. Sebab kita, kalau kita dah tengok besok history, pergerakan-pergerakan sebelum ini, kita nampak bahawa indeks kita telah lama membuat pergerakan bullish, eh. Dan kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni, dia naik, dia turun, naik, turun, naik, turun, eh. Naik, turun, naik, turun. Dan kenaikan ini lama dah, eh. Kenaikan ini dah lama. Dan kita jangka bahawa dia akan membuat sedikit penurunan lah. Okey, dan saya expect MR50 based on daily punya time frame, eh. Apa ni, 24 hours punya time frame. Kita nampak yang ni nak kata pecah dah pun tak adalah pecah, eh. Masih lagi berada di sekitar MR50. Tetapi kalau kita tengok dari segi keseluruhan chart ni, dia dah lama dah berada dalam fasa bullish, eh. So kita kena anticipate, eh, bahawa mungkin dia akan berehat. Berehat mungkin dalam sebulan dua, okey, ataupun mungkin dalam 2-3 minggu, eh, ataupun sebulan dua lah. Okey, sebelum dia meneruskan kenaikan balik, eh. So ini saya punya jangkaan, eh, tuan-tuan, eh, based on the history, eh. Sebab itu saya selalu tekankan tentang apa ni, kita perlu analisa in term of tide, wave dengan ripple, eh. Kalau kita tengok dari segi tide, FBM KLCI sebenarnya secara umumnya dia belum lagi membuat pergerakan bullish yang betul-betul valid, eh. Tetapi mungkin yang kita nampak kaki yang panjang ini, kemungkinannya adalah pergerakan awal, eh, untuk pergerakan bullish secara umum, eh, untuk FBMKSCI. Tetapi dia masih lagi berada masih lagi belum cukup kriteria lah untuk kita kata dia betul-betul berada dalam fasa bullish, eh. Sebab kemungkinan pergerakan ini kemungkinan masih lagi berada dalam sideways, eh. Okey, sebab kalau kita tengok yang previous high sebelum ni, okey, dia berjaya pecah sebelum ni, tapi dia kembali turun ke bawah, eh. So kita anticipate mungkin dia akan beredar, eh, di antara 1600 sehingga 1300 lebih ni, eh. Dalam 1370, eh. So dia akan mungkin berlegar di sekitar inilah. Okey, tapi kalau kita tengok secara umumnya daripada apa ni, April 2018, eh. So memang dia dah pecah, eh, dia punya downtrend line, eh. Okey, dia dah pecah dia punya downtrend line. Tetapi yang ni kemungkinan dia masih lagi berada dalam fasa di mana dia baru saja keluar daripada downtrend yang sebelum ini. Kalau kita nak kata dia slowing down, boleh, tapi saya nampak dia lebih kepada sideways. Okey, dia lebih kepada sideways. Sebab itu kita kena berhati-hati, eh. Kita kena berhati-hati especially di masa sekarang ini, sebab kemungkinan market kita dia nak turun, eh. Dia nak turun, sama ada dia nak turun sekejap ataupun dia akan turun sehingga ke bawah ni lah. Okey, so kena berhati-hati, eh. Kita perlu berhati-hati dengan current market punya movement. Sebab itu kalau saya punya position, sebelum ni saya ada banyak counter, eh, dalam 6-7 counter, dan kebanyakan counter saya telah lepaskan, eh. Saya punya counter saya telah lepaskan dan saya masih lagi ada position dalam 3 counter macam tu. Sebab secara umumnya counter masih lagi okey, tapi index saya nampak macam index dah berada dalam fasa overextended, eh. So kena berhati-hati, eh. Kena berhati-hati. So kalau kita punya trading plan price itu bergerak, eh, menyentuh kita punya cut loss level based on kita punya trading plan, eh. So jangan teragak-agak untuk cut loss, eh. Jangan teragak-agak untuk cut loss. Follow trading plan. Okay, follow trading plan. Let your profits run
But do not apa ni, cut your profit, sorry, cut your profit short. Okay, cut your, sorry, cut your losses short, let your profit run. Okay, saya pun ni awal pagi saya record video ni, mengantuk eh. Alright, saya rasa itu saja. Okay, pesanan saya, berhati-hati. Okay, di fasa sekarang ini, adakah kena lepaskan semua pegangan? Tidak. Okay, masih lagi ada kemungkinan yang market kita akan recover, akan naik balik eh. Tetapi kalau saya secara peribadi, saya akan lebih berhati-hati eh. Kalau harga dah turun menyentuh saya punya cut loss, saya akan cut loss tanpa sebarang persoalan eh. Tanpa sebarang apa ni, banyak-banyak soal lah. Okey. Tapi kalau dia nak naik balik, saya akan maintain saya punya position eh. Saya kira itu saja untuk perkembangan eh market kita pada kali ini. So insya-Allah saya akan cuba update eh dari semasa ke semasa. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.